Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita lanjutin Time Attack Hyuga Stage 2 ya. Jadi kita mesti cetak 3 gol. Udah gitu pemain yang dapat buff kali ini European player, physical plus 100%. Jadi disarankan pakai pemain Eropa. Oke, jadi tim yang gue pakai kayak gini teman-teman, full Eropa ya. Jadi moga-moga bolanya mulainya dari Levin ya, dari Levin, karena itu nolong banget untuk gol pertama. Oke teman-teman yang belum subscribe channel gua, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kita coba, moga-moga Levin nih bola. Oke, moga-moga mulainya dari Levin. Oke. Oke, jadi kalau dari Levin mulainya itu teman-teman bisa dapat gol di angka 3 menit. Kalau nge-shoot dari DM atau enggak dari DM open ke tengah baru nge-shoot, itu kemungkinan di angka 4 menit ya. Bisa 3 menit, mungkin mepet ke angka 4. Oke, 3 menit ya. よし、来い。行くぞ。ここはやらせん。おお。 必ずゴールをこじ開ける。ゴールもらった。オッケー。 9 menit, 1 gol lagi. よっしゃ。 Oke, ini kayaknya kemungkinan di angka 15 menit deh. empat belas tiga puluh ya, ini 15:30 kayaknya. Oke. Kayaknya sih 15:30 ya. Oke, 15:30 ya. 38. Oke. Jadi teman-teman pakai Eropa ya, kalau bisa mulainya dari Levin ataukah dari sayap AM ya teman-teman ya. Karena kalau dari situ nge-shoot bisa dapat angka di 3 menit untuk gol pertama ya. Udah gitu kalau bisa sayap striker itu yang shootnya doesn't lose momentum ya. Misalkan kayak Clifford atau enggak siapa ya, Pierre mungkin ya, atau punya strider yang punya shoot doesn't lose momentum itu dari sayap ya. Yang enggak punya shoot doesn't lose momentum lebih bagus ditaruh di tengah ya. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar.
Sampai ketemu di next video.